Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan Bude di sini di All Friends Entertainment, channel YouTube yang suka jalan-jalan kalau lagi ada duit, kalau lagi nggak ada duit. Nasib. Siang-siang gini enaknya cari kulineran buat makan siang. Dan Budi memilih makan siang dengan menu khas Penyetan yang ada di Denpasar. Warung ini sangat terkenal sejak lama dan sudah jadi langganan Budi sejak tahun 2017. Lokasinya ada di Jalan Cokroaminoto nomor 66 Denpasar Utara, Bali. Namanya adalah Warung Bu Kris, tepat di seberang toko UFO Elektronik. Buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah. Ini adalah salah satu warung makan halal yang ada di Denpasar. Langsung aja kita masuk dan kita lihat beragam menu penyetan khas dari Warung Bu Kris. Pertama kalinya Warung Bu Kris ini berdiri di Surabaya, makanya nggak heran banyak sekali menu makanan olahan khas Jawa Timur. Dan Warung Bu Kris ini menambah deretan destinasi tempat kuliner yang ada di Denpasar. Di Warung Bu Kris ini, Bude selalu memesan iga goreng penyet dengan sambalnya yang khas yang menjadi favorit kami sampai dengan saat ini. Tapi, semua menu yang ada di sini itu enak semuanya. Wisatawan juga banyak yang datang ke sini pada saat makan siang dan makan malam. Selain menunya enak, tempatnya juga luas. Ini iganya empuk banget, langsung lepas ke tulang dan sambalnya. Sambalnya enak banget. Pedes. Kan langsung lepas dari tulangnya. Dengan harga yang terjangkau, makan berdua sampai kenyang itu cuma 100 ribuan aja. Ayo friends, wajib coba loh hidangan penyetan khas Warung Bu Kris ini yang spesial kalau ada kamunya. Sekedar informasi untuk teman-teman semua, Warung Bu Kris ini akan pindah ke Jalan Merdeka Renon, tepatnya 50 meter dari Gusto Gelato. Simak terus info update-nya ya. Oke, friends, segitu dulu video kuliner dari All Friends Entertainment. Jangan lupa untuk selalu tonton video sampai dengan selesai, like, subscribe, komen, dan ikutin terus video-video All Friends Entertainment selanjutnya. Dadah!